Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim ila hadratin nabiy mustafa rasulillah summa ila awliya ila husain wa khususan ila وخصوصا إلى الحلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala shaykhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sambung muzakarah kitab Munyatul Musalli pada muka surat 3 kitab Jawi, dua baris daripada atas, iaitu sambungan pada kata maka firman peliharakan oleh kamu hei orang yang mukminin atas sembahyang yang lima waktu. Asyik tu hok kita hok umi tu kusurat berapa? Ya, tapi satu molah. Itu molah. Alahumu hok kita umi kusurat berapa? Baik. Hah, tengok dah. Kata musannif rahimahullahu taala, Maka firman yakni maka telah firman Allah Ta'ala. Ha, gitu. Maka firman yakni maka telah firman Allah Ta'ala. Mana? Diwayak pada muka surat 2 tu, dia diwayak 4 baris daripada bawah, dia diwayak firman agung mana? Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Temu tak 4 baris bawah? Ha, tu hafizu tu ayat Quran tu. Tu ayat Quran tu. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ah, lagu mana terjemah Melayu? Riwayat. Riwayat gini. Peliharakan oleh kamu. Hak tu terjemah hafizu. Hak tu. Peliharakan oleh kamu. Siapa kamu? Hei orang yang mukminin. Tu tafsir. Awak likung tak apa? Ha, likung tu nak royak tafsir. Siapa kamu? Hei orang yang mukminin. Ha, hei orang yang mukminin datang dengan lapah jamuk tu. Dia gini, kalau nak royak seorang orang mukminin, ah, bahasa Arab sebut mukminun. Ha. Ha, sebelum tu nak royak dulu. Ah, gapo?
orang yang mukminin. Orang yang mukminin tu orang gapo? Ah, tulis sikit apa? Sebelum tu tulis sikit. Tulis betul kata orang yang mukminin. Tulis di kitab tu atau tulis di buku tak apa. Tulis situ tak apa. Tulis lagu mana? Orang yang mukminin itu ialah. Orang yang mukminin itu ialah orang yang hatinya, orang yang hatinya percaya akan Allah. Orang yang hatinya percaya akan Allah dan percaya hatinya Muhammad itu utusan Allah. Atu orang mukminin. Aha, tu orang mukminin. Di bahasa Arab nak panggil seorang orang yang beriman, bahasa Arab panggil mukminun. Mukminun bahasa Arab. Min waw huwa amzah atas cetek min nun. Mukminun. Dia panggil seorang orang yang beriman. Kalau dua orang orang yang beriman, bahasa Arab sebut mukminani. Tambah alif nun lakan. Min waw huwa amzah cetek min nun alif nun. Mukminani. Gapo mukminani? Dua orang yang beriman. Kalau tiga orang dan ke atas orang yang beriman, bahasa Arab sebut dua, iaitu mukminuna atau mukminina. Tu atas kiraan kalau mukminuna atas maha ropok, kalau ngaji ikut nahu mukminina atau maha nasa atau maha khofa, kalau ngaji nahu tu orang yang mukminin, orang yang beriman. Pelihara gapo? Pelihara atas sembahyang yang lima waktu. Nak kira bahas banyak lagi. Dalam ayat Al-Quran sebut as-salawati. As-salawat tu apa? Segala sembahyang. Tapi musannif duduk royak terjemah dengan yang lima waktu. Kalau orang tanya, yang lima waktu tu ambil mana? Terjemah. Nak kira bahas banyak lagi. Maka bahas betul di alih lam pada lafaz as-salawat tu. Orang panggil alif lam lil jinsi kalau ngaji nahwu. Alif lam jenis. Pelihara apa? Pelihara atas sembahyang yang lima waktu. Mana lima waktu? Yang pertama Zuhur. Yang kedua Asar. Yang ketiganya Maghrib. Yang keempatnya Isyak. Yang kelimanya Subuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pesan kepada kita, suruh kepada orang yang beriman, suruh gapa? Suruh pelihara semayang, suruh jaga semayang. Lepas tu orang tanya, jaga semayang, jaga guna. Orang ada kereta. Lagu mana orang jaga kereta? Orang yang jaga kereta bulan kali basuh kedai. Malang-malang sapu kereta. Tambah hui ayam merau. Tu orang jaga kereta. Orang jaga bini guna? Orang jaga bini. Orang jaga bini, wi nafkah rohani, nafkah batin, wi agama, tunaikan kewajipan kita seorang suami, nisbah zahir, wi makan minum.
Ha, tu orang jaga binting. Orang yang jaga mayat jaga gene. Maka ingat taruh orang yang jaga mayat, orang yang pelihara semayang ialah orang yang mengerjakan semayang dengan cukup segala rukun dan cukup segala syarat. Ha, nak tulis boleh? Tulis itu. Tulis itu. Tulis mana? Tulis kata Allahu Ta'ala. Allah Ta'ala perintah kepada orang yang beriman agar memelihara, agar memelihara dan menjagakan sembahyang yang lima waktu, dengan mengerjakan sembahyang, dengan mengerjakan sembahyang itu cukup segala rukun dan cukup segala syarat. Titik. Atu pertama. Orang yang jaga sembahyang, orang yang pelihara sembahyang dengan mengerjakan sembahyang tu wi cukup segala yukah, wi cukup segala rukun, wi cukup segala syarat. Kalau kita nak semayang, dia ada syarat sah semayang, dia ada rukun semayang. Antara syarat sah semayang ialah antaranya suci daripada hadah. Maka hadah ada dua, hadah kecil, hadah besar. Hadah kecil, hadah apa? Hadah besar, hadah gana. Hadah kecil, perkara yang membatalkan semayang. Hadah besar, perkara yang mewajibkan mandi. Maka nak terakat hadah kecil dengan apa? Dengan ambil air semayang. Air semayang berkait dengan air ke tak? Kait dengan air. Dalam agama, air gapa hak sah kita buat mengakat hadah? Air gapa? Air teh ke air siapa? Ah. Air mutlak. Lepas kita kenal ada air mutlak. Ke pakar tubik di pala-pahai itu kira air mutlak lalu dah. Kalau kata kenal air mutlak, pahna wak kira guna hadah kecil, terakak ke tak? Kadak kena air mutlak. Nak kira terakak ke tak hadah kecil? Kalau sekira kita kena air hak sah buat mengakak hadah, maka sahlah ambil air semayang. Kalau tak ada kena air mutlak, bimbang takut dimula lagi, tak sah wuduk. Bila tak sah wuduk, sah tak semayang. Tak. Lepas tu nak kira orang jaga semayang ke tak balas tu? Tak. Ha, sebab tu, orang yang nak dapat ilmu, dia ada berapa hukum ilmu? Dia ingat amal lah. Ha? Hukum ilmu ada berapa? Pertama? Ha, ingat. Gegar sama malang ngajar. Pada ingat. Ha, berat kan ni. Tok guru ngajar berhabis kering. Yang pertamanya mursyid. Gapa mursyid? Berat. Hak malah aku dah hari aku ingat. Nak ayat gapa dah ambil hal kita. Mursyid kena ada guru hak bimbing kita. Bimbing aku mana? Ha, bila kita ngaji gitu gini, guru boleh royak. Ha, kalau siapa sini, mengaji gini, kena faham gini. Jangan faham gini, salam. Kena guru mursyid. Yang kedua, kenapa? Man? Manhak. Gapa manhak? Jalanan. Maka nak dapat ilmu, kena ada manhak. Jalanan, ahli sunnah.
Hak pun rana hari ni, dia ikut manhaj. Barang-barang habis mengajar. Mana adat teguh. Sebab tu orang yang ada kuasa, orang yang ada jawatan kuasa bergelar pengerusi, nak dapat ilmu, manhaj jaga. Manhaj ahli sunnah wal jamaah wujaga. Jangan kira ikut sih masuk. Jangan. Hak ni pun rana. Kalau kita jaga manhaj ahli sunnah, barulah orang kapung tak pening. Hak pening hari ni ni, we capur manhaj. Hak ni ngajar talib bida'ah. Hak ni ngajar tak apa. Pening. Sebab apa? Tak jaga manhaj. Yang ketiga, berapa hukum ilmu yang ketiga? Kitab nak ada. Kitab. Tak ada kitab, susah dapat ilmu. Tiga. Keempat, kena ada anak murid. Tak ada anak murid, tak ada tu guru. Yang kelima, ingat. Aku seorang khabar. Hei, mari tak marah eh. Muzakarah. Hayatul ilmi bil, tak ingat. Bil muzakarah. Nah itu ilmu dengan muzakarah. Itu. Itu gegar mari aku dengar. Dia ingat itu rumah. Ngajar takhribul ikhwan. Sedap dah tu kita ada tu. Sayang itu. Itu aku cerita. Hak marah. Orang dulu-dulu nak boleh ngajar. Kata saya nasi ayat Allah ni. Tanya dulu. Ngaji dengan pia. Guru siapa? Kat mana? Kalau tak sahih guru. Tak boleh naik balasah ngajar dulu. Tak ingat. Ni bahagam bang. Itu lagi ilmu. Lepas tu kalau dah kenal yang mutlak, dah lama ni ambil air semangat, guna air ke apa? Macam mana wa amal ibadat? Sedekah wa amal ibadat, wa nggak tahu. Bukan dengan wa bahagam bang. Tekan bak mayang, negak kita. Dia air ni lagi ni. Kena we kenal air mutlak Allah ni, air mustakmal Allah ni, air mutanajih Allah ni. Kenal ke dia? Sebab sakut dengan semayang. Lepas tu masalah istinja, basuh berak, sakut dengan air ke? Air ke apa yang sah buat asal berak? Air ke apa? Jangan guna air milo. Air matelok ke? Dah kena air matelok, basuh berak, cuci tak cuci? Dah sakut dengan yang ibadat ke? Dalam ni, basuh berak guna air ke apa? Sakutlah ke mandi wadi. Sakut dengan air ke? Air ke apa yang sah buat makan adab sah? Air matulah. Depan nak jaga semayang, tak dapat tidak, nak ada ilmu. Rukun ilmu, pak adi. Jaga malai. Itu, jaga mayat. Baik. Kemudian baru Allah Ta'ala raya, wassalatil wusta. Hak ni sambung hari ni. Dan memeliharakan sembahyang wusta. Dan memeliharakan wassalatil wusta. Dan memeliharakan sembahyang wusta. Mula-mula Allah Ta'ala perintah pada orang beriman suruh jaga sembahyang 5 waktu. Lepas tu Allah Ta'ala sebut pula secara khususiah suruh jaga sembahyang usta. Gapa sembahyang usta? Oh ni panjang. Ni tulis. Tulis situ. Tulis di sembahyang usta. Tulis cari buku sikit. Maka ulama. Maka ulama berselisih pandangan. Maka ulama berselisih pandangan mengenai sembahyang wusta. Maka setengah daripadanya ialah, maka setengah daripadanya ialah sembahyang asar.
Hak ni setengah pandangan ya Allah tu. Setengah pandangan mengatakan semayang subuh. Setengah pandangan. Setengah pandangan mengatakan sembahyang zuhur. Setengah pandangan. Setengah pandangan mengatakan sembahyang maghrib. Setengah pandangan. Setengah pandangan mengatakan sembahyang isyak. Setengah pandangan. Setengah pandangan mengatakan sembahyang duha. Setengah pandangan. Setengah pandangan mengatakan sembahyang Idul Fitri. Setengah pandangan. Setengah pandangan mengatakan sembahyang Idul Adha. Maka antara pandangan yang banyak tu, pandangan yang kuat ialah sembahyang Asar. Itu. Tu pandangan yang kuat sembahyang Wusta. Yang dikehendaki dengan sembahyang Wusta ialah sembahyang Asar. Itulah pandangan yang kuat. Sebab apa Allah Ta'ala royak suruh jaga sembahyang Wusta, sembahyang Asar secara khususiah? Ada sebab dia royak ke datang bawah. Habis. Dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan, yakni padahal mengerjakan kamu akan taat. Padahal mengerjakan kamu akan taat. Apa maksud? Yakni padahal kamu tu khusyuk. Atau maksud mengerjakan kamu akan taat. Itu firman Allah Ta'ala. Wa mari hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Habis situ. Patut Syekh Daud nak hura pula sese. Maka dikehendaki. Maka yang dikehendaki dengan salawat itu. Mana? Yakni dengan lapah salawat yang ada pada ayat Al-Quran itu. Itu. Ayat Al-Quran mana? Anu muka surat 2, 4 bagi bawah. Hafizu ala salawat. Kalimah al-salawat tu. Yang dikehendaki dengan lapah salawat yang ada pada ayat Al-Quran tu apa? Iaitu sembahyang fardu yang 5 waktu. Itu maksud hafizu ala salawat. Yang dikehendaki dengan lapah salawat yang ada dalam ayat Quran tu iaitu sembahyang fardu yang 5 waktu. Mana 5 waktu? Badal. Iaitu yang pertama sembahyang zuhur. Hak ni kalau awak kira. Apa sebab Syekh Daud royak sembahyang pertama zuhur? Sedangkan kita sembahyang hak pertama subuh. Apa sebab Syekh Daud dok royak subuh dulu? Degi royak zuhur. Apa sebab? Apa sebab? Ingat taruh. Syekh Daud sebut semayang zuhur dulu sebab semayang zuhur lah semayang yang pertama yang Nabi buat. Dah sebab ke apa subuh Nabi tak semayang? Ingat. Kalau orang tanya, bilakah sembahyang fardu 5 waktu ni diwajibkan? Berapa hari bulan? Berapa hari bulan? Semayang 5 waktu ni difardukan. Ingat tak aku? 27 Rejab pada tahun yang ke-10 kenabian. 27 Rejab pada tahun yang ke-10 kenabian.
berlakulah orang panggil peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi ambil kewajipan semayang pada malam Isra' dan Mi'raj. Asal kewajipan semayang berapa? Asal kewajipan. Ingat taruh 50. Nabi riwayat, Furidallahu alayya wa ala ummati khamsi nasalatan. Nabi riwayat, difardukan ke atas aku dan ke atas umat aku asalnya 50 semayang. Asal. Batu Nabi riwayat lagi dalam hadis, falam azal uradi'uhu, maka sentiasalah aku berulang-alik akan Allah. Riwayat-riwayat Nabi ulang-alik sebanyak 9 kali. Sekali gi kurang 5. Bila berulang-alik 9 kali, tinggal berapa? Tinggal 5. Wa as'aluhu takhfifa, dan aku minta akan Allah Ta'ala pengurangan. Hatta ja'alaha khamsi, sehingga jadilah akan semayang tu 5 waktu. Fi kulli yaumin wa laylah, pada tiap hari dan malam. Walaupun semayang 5 waktu, tetapi pahala sembahyang menyamai 50 semayang. Satu kali kita sembahyang fardu, Tuhan beri pahala sembahyang 10. 10. 5 sembahyang waktu, 5 sembahyang fardu, maka pahala menyamai 50 sembahyang. Lepas tu, Nabi gi Isra' Mi'raj pada waktu malam, sampai di Mekah waktu subuh. Lepas tu tekah siapa di Mekah waktu subuh, apa sebab Nabi tak mayang? Sedangkan Nabi terima dah kewajipan mayang. Jawab. Siapa Mekah waktu subuh, apa sebab Nabi tak mayang subuh? Jawab. Jawabnya, belum diajarkan lagi kaifiat dan cara semayang. Sebab malaikat Jibril ajar kaifiat semayang ni pada permulaan waktu zuhur. Sebab tu Syekh Daud royak semayang pertama zuhur. Gitu. Ni ada bahas dalam kitab Sabila Muhtadin, ada bahas. Pertama zuhur. Dan yang keduanya asar. Dan yang ketiganya maghrib. Dan yang keempatnya isyak. Dan yang kelimanya subuh. Lima ni dipanggil sembahyang fardu. Gitu. Sebab tu Allah Ta'ala waya, inna salata kanat alal mu'mini na kitabam mawkuta. Bahawasanya sembahyang, inna salata takanat, adalah di atas orang mukmin suatu kewajipan yang telah Allah Ta'ala petetak dah waktu semayang tu masing-masing. Zuhur ada waktu dia, asar dia ada waktu dia, maghrib dia ada waktu dia. Maka 5 waktu ni, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, dipanggil sembahyang fardu. Tu semayang fardu. Maka demikian itu, demikian sembahyang fardu yang 5 waktu. Tu demikian itu. Maka demikian itu, demikian sembahyang fardu yang 5 waktu tu ialah sembahyang yang tiada lulus. Hak nak yang tiada diluluskan. Nak dah sekor lagi. Kita ambil, tak ada dah. Haknaknya, ialah sembahyang yang tiada diluluskan. Oh, kita, hak tu, oyak gana. Tu sahih. Sembahyang
yang tiada diluluskan. Apa maksud tidak diluluh? Kenapa tak luluh? Gagal kita. Beli apa ni? Tak luluh saya. Mana gagal? Tak. Tulis itu. Yakni tidak dibenarkan. Itu maksud tidak diluluh. Maka demikian itu, demikian sembahyang fardu yang lima waktu tu ialah sembahyang yang tiada diluluskan, yang tidak dibenarkan akan seorang daripada orang Islam tu, tidak dibenarkan pada meninggalkan. Nak pada sekor ni. Nah, kita ni payah sikit musolli. Tidak dibenarkan pada meninggalkan akan satu daripadanya, daripada sembahyang fardu yang lima waktu. Tidak dibenarkan akan seorang daripada orang Islam, tidak dibenarkan pada meninggalkan akan satu, akan salah satu daripadanya, daripada sembahyang fardu yang lima waktu. Ha. Pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya, kelakuan seorang. Pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya, kelakuan seorang. Tulis itu. Yakni sama ada pada keadaan sihat atau pada keadaan sakit. Ha. Sembahyang fardu yang lima waktu tu tidak dibenarkan akan seorang pun daripada orang Islam, tidak dibenarkan pada meninggalkan salah satu daripada sembahyang fardu yang lima waktu. Tak kira lah dalam keadaan sihat ke atau dalam keadaan sakit. Ha, syarat dikata situ Islam kita. Lepas perkataan kelakuannya dia kata Islam. Ha. Yakni selama, bukan Islam. Alif tu wa'alaikum, nak selama, bukan Islam. Ha, kita usali kena ngaji malai. Selama, bukan Islam. Selama ada ia, ia seorang itu berakal. Selama mana ia seorang itu berakal, selama itulah sembahyang fardu yang lima waktu tidak dibenarkan akan seorang pun daripada orang Islam tinggal salah satu daripada sembahyang fardu hak lima waktu, selama mana ada akal. Ha. Tulis betul-betul berakal. Ha. Melainkan uzur. Melainkan uzur. Seperti perempuan yang keluar dari haid. Hak tu syarat izinkan tinggal. Ha, tu syarat izinkan tinggal. Dalam kitab-kitab bahas lagi. Nah, orang manakah yang dibenarkan tinggal semayang? Banyak ni royak mazhab Maliki, Gona, Hanafi, Gona, Syafi'i, Gona, royak habislah. Mudah bahas sini. Melainkan melainkan uzur seperti perempuan yang keluar darah haid. Baik nak tanya.
Tekah perempuan duduk dalam keadaan haid, boleh ke tak dia mayang? Boleh tak? Jawabnya, haram atas perempuan yang kedatangan haid semayang ketika tu. Haram. Lepas tu, kalau sekiranya, nak tanya, kalau ada bulan-bulan mari darah haid 10 hari. Ada bulan-bulan. Bulan 1, 10 hari. Bulan 2, 10 hari. Bulan 3, 10 hari. Ada macam sama. Bulan 4, dia mari 7 hari. Darah. Lepas tu persoalan, boleh ke tak ambil cuti holiday lagi 3 hari? Boleh tak? Dah ada 10 hari? Ni hak bini dah tahu. Hak dah bini tahu kau. Nak nikah lagi. Kan nak nikah dengan anak kucing. Nikah dengan orang lagi. Maka boleh ke tak orang puan tu ambil cuti holiday ke 3 hari? Jawabnya, tak boleh. Tak boleh. Maka orang tanya, sekurang-kurang haid apa hari? Ambil nak 7 hari. Ngaji mana mau? Sekurang-kurang haid. Haid. Ngaruk dah. Bak haid. Apa hari sekurang haid? Berat eh. Sehari semalam. Kadar 24 jam. Sama ada mari berterusan 24 jam atau mari eceh-eceh. Mari eceh-eceh. Hari pertama mari 4 jam. Patu kering. Hari kedua mari pula 4 jam patu kering. Tak kira lah. Kalau pergi capur, darah hak tu bereceh-eceh dalam masa haid, cukup jumlah 24 jam, maka haid. Ni payah sikit dengan jumlah. Lepas tu orang tanya, sebanyak-banyak haid apa hari? Baru 15 hari, 15 halang. Pak orang nanya, kalau orang puan ni, mari darah 5 hari, kering 3 hari, mari pula darah lagi 2 hari. Haid apa hari? Mari darah 5 hari, kering 3 hari. Lepas tu, mari pula 2 hari, kering sama-sama. Hei apa hari? Abang tu 7 hari hei. Hak bini dah apa hari hei? Sebab apa? Ni masalah mu nak pakai bini mu boleh ke tak? Teka 3 hari kering boleh pakai tak? Boleh pakai? Dah, kita ada hajat nak makan hari ni kita. Boleh tak? Boleh tahu. Abah aduh. Oh, boleh selalu. Abah. Eh, abah dulu. Aduh. Tahu hari apa hari? 5 hari mari. 3 hari kering. 2 hari pula mari darah. Kering. Hari apa hari? Jawabnya 10 hari. Hey. Tekah kering kira mana? Situ berlaku khilaf ulama. Kata setengahnya waktu kering hek tu dipanggil waktu hek lagak. Waktu hek juga orang panggil. Kata setengahnya tekah hek tu, tekah kering tu boleh orang puang tadi dia nak mandi. Boleh orang puang tadi dia nak semayang. Kalau orang lelaki nak pakai, boleh pakai. Pakai haid 10 hari. Itu kena ngaji. Lepas tu masalah kata, lepas kering haid, dia mari. Dah seminggu darah, lepas tu kering, sokmo-sokmo. Maka haid je 7 hari. Lepas tu, orang puan ni, dia nak pergi qada semayang, hak dia tak semayang, tekoh haid 7 hari. Boleh tak? 7 hari tak mayang, 5 hari hik dah kan. Lepas tu, hari yang ke-8, kering, sokmo-sokmo, tak hari dah. Lepas tu, dia nak pergi kodok semayang,
Ketika mana dia tak boleh mayang tekoh hit 7 hari. Boleh ke tak? Kalau mayang, sah ke tak? Lepas tu apa hukum? Ingat taruh, ada 4 hukum. Di sebelah kita, Sabila Muhtadi. Pendapat pertama, kalau perempuan dia nak kodok semayang, ketika dia tak semayang tekoh hit, dapat pertama, kalau dia kodok, sah mayang. Sah mayang. Tetapi perbuatan di qada tu haram dan besar. Ha, nampak tak? Kelenyar nak qada sangat. Sebab apa? Syarat wi izin atas orang puan teka haid tu dak mayang. Patut orang tanya, teka waktu zo di dak mayang tu boleh pahala tak? Ha? Boleh tak? Teka hidup mayang 7 hari tu. Boleh pahala tak? Jawabnya, tak boleh. Kalau ditinggal semayang, tidak kosak, tidak niat, ikut agama. Ha, kalau ditinggal mayang teka hidup apa? Kerana syarat suruh, baru dapat pahala. Atas niat. Maka tiba-tiba ni nak kodok semayang. Hak tidak mayang minggu teka hidup tu. Pak ni kodok, sah ke tak? Pandangan pertama kata sah. Sah. Tapi perbuatan di qada tu haram. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, sah tapi makruh. Ha, pendapat kedua. Pandangan yang ketiga, tidak sah lagi pula haram. Pendapat tiga. Pendapat yang keempat, tidak sah lagi pula makruh. Itu pak pandangan. Masalah perempuan yang nak qada semayang tekah masa hid tidak mayang. Itu pak pandangan. Maka orang lelaki kena reti bahi. Hak tu dibenarkan dak dak mayang. Ha? Ha. Kalau terkohik, kemudian mak nak tunjuk cara ajar semayang dengan tu. Belakung. Ada lain hukum tetap hukum. Maka rakyat Melayu dalam, dalam agama atau orang puan boleh tak mayang bila jika datang haid. Ini rakyat yang sebab belakung kita. Tak jadi. Kerana mak tak mayang. Kau kena mayang kan? Domok jahit tuki. Domok air darah. Darah pun basuh lah. Nak kata, mayang lah. Tak boleh tak mayang itu. Abah mayang tak mau. Tak tinggal-tinggal abah. Ha, nak kata. Ya kau. Nak pak basuh darah, mayang. Malah ada terkohik haram. Lepas tu ingat orang lelaki. Ada bini. Kiraan suci darah hik ni, tengok mana. Tahu guna ni suci darah. Tahu guna. Nah, mode bini saya esok. Bini berkata, abang berkering dah darah. Mau tahu mana kering darah? Tengok mana? Ha, tengok. Yang pertama, bukan tengok pada model. Jangan. Bukan salah. Kena buat mana? Ha, suruh bini pergi basuh parak. Kemudian, pergi ambil putih kapas. Buat asuk seruah jari. Kalau putih kapas warna putih, tubik warna putih, maka dikatakan suci. Pergi kena buat. Bini mudiri, kamu pula buat. Sebab rajin ya. Bini kita buat. Tapi kena ajar. Dan ni kiraan ke mana? Kiraan zaman ni, selagi tubik darah, tak mayang. Kalau kita ngaji, ada keadaan isteri, darah tubik, wajib mayang. Oh, bila pula? Kena ngaji. Tok kabar dah besar ingat amat. Kalau hari darah tak semayang lah. 2 bulan tak semayang. Berapa? Darah tu biar umur. Tok 4 tahun tak semayang. Berapa? Com, tak usah biar umur darah. Maka ni orang jahil tentang hukum hik. Kena mulai tekoh darah tu baik wajib mayang. Kena mulai tekoh darah tu baik haram mayang. Kena ngaji benar baik. Baik. Itu sahaja yang dibenarkan tinggal mayang.
Adapun orang lelaki, selama mana dia ada akal, maka selama itulah tidak dibenarkan tinggal mayat. Sama ada corona ke, COVID-19 ke, influenza ke, denggi ke, kaki patah ke, tangan seming tak seming ke, ah, selama mana orang lelaki ada akal, wajib mayat. Tengok hospital, mayat. Orang ada mayat. Alasan apa tak mayat? Nak mayat, guna ada sejik. Jawabnya atuk dinding kepala. Memang ada sejik dalam hospital. Tapi cara semayang tekor sakit ada. Ada kena mengaji. Maka oleh-oleh ada dok mayang hospital. Sakit 2 bulan dok mayang bang. Maka 2 bulan dok mayang duduk dalam keadaan dosa besar. Dok, ha? Dia kena mengaji molek bak mayang. Berarti mana? Sekejap lagi. Dan jikalau sampailah lemahnya seorang tu akan barang yang sampai. Oh, gapa maksud barang yang sampai? Tulis itu. Yakni akan sehabis-habis lemah. Itu maksud barang yang sampai. Jikalau sampailah lemahnya seorang tu akan barang yang sampai. Apa maksud barang yang sampai? Yakni akan sehabis-habis lemah. Ha. Kalau kira agak nak diri tak leh. Diri balik teruk. Kalau diri boh, sekali pun selama ada akal wajib mayat. Nak yang guna ustaz diri boh boleh semayang dalam keadaan duduk atau semayang dalam keadaan mengiring boleh, ha. Kita dengar juna. Dan sakitnya, dan jikalau sampailah ia seorang tu akan sakitnya seorang kepada sengke-sengke. Gapo sengke-sengke? Yakni kepada sehingga-hingga sampainya seorang itu sekalipun. Sehingga sampainya seorang itu kepada lemah dan sakit sekalipun, tidak dibenarkan juga tinggal semayang. Selama mana ada akal, selama itulah tidak dibenarkan tinggal semayang. Maka dikata tiada, maka tiada diuzurkan, maka tiada dibenarkan pada meninggalkan dia kang dia sembahyang fardu yang 5 waktu. Kena ingat lagu. Selama ada akal atau orang lelaki, tak kiralah betapa lemahnya seorang tu, tak kiralah betapa sakitnya seorang tu, selama ada akal atau orang lelaki, wajib mayang. Atau orang puan, dibenarkan tak mayang, tekoh dalam keadaan hikmah. Tak kiralah berenang Olimpik ke, berenang lautan Pasifik ke, tak kira. Selama mu ada akal, selama tu mu kena mayang. Nampak? Tak kiralah mu akal sawang ke, mu sawang ke, gapa ke, selama mu ada akal, mayang. Sebab apa? Sebab orang tak mayang ni, musuh Allah, musuh Rasul, kita kena ingat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sambung semula. Dan dikehendaki dengan salat ustaz, iaitu sembahyang asar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa' bima 'allamtana wa'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.